Dan ini udah beli tiketnya. Ini hari keberapa? Hari kedua. Hari kedua ya. Kita kedua lagi di konternya KTM Komuter. Jadi KTM Komuter itu kayak KRL gitu. Dan ini udah beli tiketnya. Satu tiketnya ke mana namanya tuh? Ke Batu Cave itu 8 ringgit. 8 ringgit itu berapa mana ya? Coba lihat tiketnya. Nih. Iya. 8 ringgit satu orang. 24.000. 24.000 satu orang. Kita kali berapa? 7. Satu kali jalan nih, tapi one trip. Oke. Ya. Gimana hari ini? Katanya sakit perut ya? Iya, lagi macet-macet. Gara-gara salah-salah makan. Biasa, Pak. Ini keretanya udah datang ya. Ini KRL di sini. Yuk. Hari. Kita di paling depan ini. Udah paling depan ini ya? Ayo masih bisa duduk kali, Din? Situ. Ini kondisi dari KRL-nya kayak gitu. Ini berapa stasiun ya tadi ya? Kayaknya 5 stasiun deh. Sorry. Itu di mana ya tadi ya? Oh ya, kita di KL Central ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 stasiun lagi ya, baru sampai Batu Cave ya. Oke, sampai ketemu lagi nanti. Akhirnya kita sampai di stasiun Batu Cave tuh, udah kelihatan ya. Nah ini dia di sebelah sini nih, masuk tuh ke dalam tuh udah kelihatan patungnya ya. Emang kita harus keluar dulu. Pak, sini kak. Mana ayah? Ayah tuh. Ini stasiun terakhir ya? Batu Cave ya? Stasiun terakhir. Rame banget yang mau ke Batu Cave. Ini orang bawa sepeda loh tadi dalam itu ya? Iya. Kalau di kita nggak boleh. Kalau di kita bolehnya yang dilipat ya? Di sini boleh yang segede gaban.
Rame banget. Dimasukin. Teman-teman, ini udah di depan tempat wisata Batu Chaves, Batu Cave-nya ya. Nih. Dan ini ramai banget. Banyak burung-burung juga, tadi main burung ya. Nah, ini kayak apa ya? Tempel-tempelnya gitu lah. Tempel tuh apa kayak pura-puranya orang Hindu ya? Apa? Orang India. Nah, ini dia. Ini aku nggak masuk ke dalam. Sini nggak hanya banyak burung doang, tapi banyak monyet-monyet juga. Dan ini nih patungnya nih keren banget nih. Patung dewa Hindu. Tingginya? Coba kita lihat situ tingginya berapa. Ini terbaru. Coba. Nggak kelihatan tingginya berapa? Tapi ini yang jelas tinggi banget loh. Tapi nggak ada tulisannya ya, tingginya. Nggak ada. 200 meter ada lah. Tertinggi di dunia. Tertinggi di dunia yang penting. Yuk. Nah, ini tangganya warna-warni nih. Ini ada souvenir-souvenir itu juga. Ramai banget ya. Kesini tuh biar sepi tuh hari apa ya. Oh, dan ini anak tangganya itu gak tahu ada berapa totalnya. Tapi tingginya katanya 200 meteran ya, 200 meteran. Ini masih ada lagi ke atas lagi. Iya, terus di dalam itu ada kayak goa-goa, ada goa villa, ada goa dark cave, terus ada banyak deh, ada Ramayana juga ya. Ramayana juga dalamnya tuh enggak hanya satu goanya ya, banyak. Tapi ada beberapa doang yang bisa dimasukin karena yang lainnya tuh lebih buat ke upacara mungkin ya. Ini kita naik enggak nih? Naik deh. Hah? Kita enggak naik. Enggak naik. Banyak banget ya soalnya, yang turun juga banyak, yang naik juga banyak ya. Iya. Ayo coba sini deh, sampai sini deh. Aku soalnya lagi sakit-sakit perut ini. Salah makan kemarin ya. Dan di sini tuh banyak tuh patung dewa-dewa. Rame banget ya. Ini tebingnya tinggi banget. Oke lah, kita turun ya. Takutnya nggak kuat. Lagi sakit perut juga. Aduh. Nah, ini ada oleh-oleh tuh. Oleh Kuala Lumpur sama Batu Chaves nih.
Ini patung yang di depan tadi. Banyak oleh-olehnya. Gantungan-gantungan juga banyak tuh. Tapi nanti kita beli oleh-olehnya nggak di sini ya, tempat-tempat oleh-oleh ya pusatnya ya. Kita belinya di pusatnya aja. Ya beginilah. Ini gratis ya masuk sini ya? Sini gratis. Ada beberapa gua yang ini bayar. Beberapa gua ada yang bayar ya? Karena dipakai beberapa. Kenapa? Iya ada beberapa. Ada beberapa yang dipakai bayar. Yuk, kita cari makan dulu kali ya. Biar nggak sakit perut. Eh, mau pesan apaan? Dosa. Dosa. Gak dikali pesen ini aja nih, spring roll sama roti. Spring roll sama curry puff ya. Kamu gak pesen dosa tuh? Enggak. Hah? Hot dosa. Pakai masala enggak? Enggak. Yang jalan orang India ya. Biasanya bumbunya tuh ada bumbu masala namanya. Dicampur pakai itu tuh yang dosa itu campur masala cocok kayaknya. Spring roll tuh, curry puff tuh. Aku nggak makan kayaknya, nanti aja. Oke teman-teman, kayaknya kita udahin aja untuk ke Batu Cave ini ya. Acara ke Batu Cave kita bakal lanjut ke next tempat wisata. Nggak tahu tempatnya namanya apa ya, nanti ikutin aja terus. Tuh. Oke, ikutin terus ya jalan kita untuk hari ini. A few moments later. Oke teman-teman, sekarang aku sedang berada di stasiun Masjid Jamek ya. Masjid Jamek tadi dari Batu Cave itu naik KTM, KRL ya, komuter lain ke KL Sentral, habis itu lanjut lagi ke sini pakai LRT turunnya di Masjid Jamek. Nah nanti kita mau jalan-jalan ke pokoknya ke Masjid Jamek, terus Dataran Merdeka, Medan Pasar, bangunan Sultan Abdul Samad gitu ya. Samad ya. Ya gitulah pokoknya. Oke, ikutin terus ya jalan kita. Nah, ini Masjid Jameknya ya. Ini Masjid Jamek, tapi aku enggak masuk. Tuh. Masjid Jamek. Ini payung-payungnya kayak di bagus, ya? Iya. Bagus. Panas. Hah? Bukan ke depannya ya? Iya, ke Dataran Merdeka terus nanti nyebrang ke depan. Wah, terbengkalai tuh. Mana ini terbengkalai? Iya. Enggak, ini memang bangunannya begini kali. Emang terbengkalai? Iya. Ini terbengkalai ini. Emang ini bangunan lama kali? Katanya ada kuntilanak di dalam situ. Ah, ngaco. Ini katanya bangunan bekasnya jajahan Inggris ya? Makanya bangunan lama ini. Naik ke jembatan. Ini jembatan kacanya udah kayak itu ya. Kayak yang semalam tuh kita Saloma Bridge. Tuh burung gagak tuh, bunyinya tuh.
Di sini nggak nanggung-nanggung, burungnya burung gagak. Tuh, tuh, itu tuh hitam tuh di pohon tuh, burung gagak. Panas banget. Ini apa ya, gedung apa ya? Kolonial. Itu ada sungainya ya. Sungainya tuh. Ini kayaknya kita udah di depan Tetara Merdeka deh kayaknya deh. Tapi aku nggak tahu juga ya, ini lagi lihat map, lagi cari-cari karena kan baru pertama kali ke sini, jadi bingung. Masih bingung. Dan ini panas banget lagi. Hah? Mana? Oh iya tuh udah Tetara Merdeka. Nah ini dia ya gedungnya. Biasa orang foto-foto pasti di sini. Dan itu banyak yang foto-foto di tengah-tengah. Dan kayaknya setiap minggu kayaknya ditutup ya untuk jalannya, jalanannya. Iya, Car Free Day. Nah itu tuh burung gagaknya nih, burung gagaknya nih teman-teman nih. Nih tuh hitam tuh. Ini nih burung gagaknya tuh. Tuh burung gagaknya tuh. Nah ini lapangannya ya teman-teman ya. Ini lapangannya. Dan itu ada tulisannya tuh ya. Nanti aku zoom in aja kali ya. Dataran Merdeka. Di sebelah sana tuh ada perpustakaan Kuala Lumpur, nanti kita lewatin ke sana ya. Sekalian kita mau ke KL Gallery. Nah ini, aduh, hampir jatuh aku. Nah ini gedungnya nih. Biasanya wisatawan selalu foto-foto di depan sini seperti ya ini nih, sepasang kekasih. Lagi ambil foto. Tadi kita udah foto-foto juga di sini ya. Nah ini, nih bangunan Sultan Abdul Samad. Asli panas banget loh. Ini berapa derajat sih? Coba lihat di handphone deh. Aku lagi lihat map. Berapa derajat ya nih? Kayaknya ada 38 sih ada ya? Enggak, 34. 34, masa iya sih? Sama kayak Bekasi nih panas. Sama kayak Bekasi ya? Mungkin karena memang lagi musim panas juga kali ya sekarang ya. Jadi ke semua negara kayaknya panas ya. Oh iya itu KL Gallery tuh. Enggak jauh dari Tetara Merdeka ya. Deket banget ke KL Gallery. Dalamnya apa itu? Dalamnya? Itu informasi sejarah Kuala Lumpur. Sejarah Kuala Lumpur ya. Hari ini ya teman-teman ya, karena aku udah lelah tapi lu sudah mulai juga mesti istirahat. Kayaknya nanti malam kita lanjutin ya ininya ya, explore-explore-nya, jelajah malam hari di KL atau nggak kita jalan-jalan di besok hari lagi. Terima kasih yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Jangan lupa selalu tunggu video-video terbaru dari aku dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.